kesimpulan tadi, itu harus ada satu penilaian formatif, ya kan? Ini didapat nih, misalnya ada satu, dua, udah berarti tes tertulis. Presentasi ya, pasti tahapannya. Ibu maunya presentasinya anak-anak tuh masing-masing maju satu-satu atau bekerja satu-satu. Nah, ya udah berarti enggak usah dibagi kelompok. Setiap siswa dijelaskan itu langkah-langkahnya gimana kayak gitu. Dilangsung sih, langsung sih.